Si Git Git Si Git. Jangan. Jangan. Anak lu ini. Jangan. Jangan. Sup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forget about reality, welcome to my Pantas Borai, guys. So di sini kita habis memvandalize papan tulis, the whiteboard. Look at this, bro. And of course, my hand. Look at this, bro. Ooh, that very nasty. Santai. Okay, guys, jadi di sini ada majikan-majikannya. Ini majikan kita semua, guys. Namanya Mong. Woi. Sini. Kita bakal ngajak nongkrong di sesi nongki bareng, ya kan? Nobar, nongkri, Minimal boba lah. Minimal boba. Batu banget ya. Sini. Di seri nongkrong bareng Salmong, ya kan? Sama King. Yoi, sini King. Yes, sup, everybody. Sama ada King di sini, kan? Kita akan bertanya-tanya seputar graffiti, yoi. Seputar graffiti, yoi kan? Lu udah lama nih menjadi street artist. Oi, masukin, nggak apa. Gua sensor ntar. Pacar gua. Itu pacar. Tatoan tapi nama kita. Ini kan ceritanya judulnya vandalisme, ya kan? Lu sudah berapa lama menjadi street artist? 2 tahun? 3 tahun? 4 tahun? Nambah lagi terus, setiap gue tanya, nambah, setiap gue nengok, nambah nih. Bangke, 4 tahun ya? Bagi dong. Permen. Ya, balik, tahan. Nah guys, gue ditato ya guys, gue diajarin sama dia guys. Ini namanya Albi. Ya terus. Nih kan, lu itu sebagai hobi atau emang iseng aja lu nyoret-nyoret? Iseng, pertama iseng gue. Lu ketagihan? Tagihan lama-lama aja. Kayak, coba cok, dikejar-kejar orang. Lu sampai dikejar-kejar? Ada lah, ada sampai dikejar orang, Be. semua dikejar-kejar orang. Gua paling parah dikejar anjing, anjir. Ngapain? Ya gara-gara lewat jalan, tiba-tiba ada anjing gonggong. Gua ledekin, dikejar. Gua dikejar kakek-kakek abis pulang sholat isya. Gara-gara ngevandal. Baru nulis S-A-L, jodoh. Eh, baca mana? Lari gua situ. Itu waktu kelas. Aduh, saya tinggal balik tau ya tuh. Enggak, itu serius. Enggak, aja gitu. Boba. Enggak, bego. Itu waktu itu kelas berapa dikejar-kejar sama kakek? Kelas 11. Baru tahun kemarin. Kecil. Itu berarti lu masih baru nih? Belajar-belajar gitu. Lu mau jadi seniman tuh? Kelas 10 pertengahan lah. Kelas 10 banget. Itu biasanya lu pakai tembok atau di kertas? Kertas dulu medianya, gue biasanya belajarnya di kertas dulu. Baru ntar lu udah terbiasa, baru pilok. Widih, lu dapet dari mana beli pilok? Emang murah? Nabung. Nabung cuman buat ini doang? Nabung, kalau dikasih duit sama kadang gue beliin pilok. Atau gak misalkan dapet, misalkan kan gue gawe nih, dapet duit, beli pilok. Belinya 2 biji gitu, buat bikin terop-terop biasa. Lu ngapain sih tadi pake si YouTube nih? Iyalah. Gue mau lihat lu. Gue mau lihat lu ngegambar di situ. Oke, okay? throw up. Ayo, sama tagging. Alah. Nah, guys, kita bakal ngelihat King Salmon. Kita masukin YouTube. Bebas. Ah, jangan. Bebas, lu pilih yang mana dah tuh. Kita bakal lihat dia, ya kan? Switch. Throw up. Yo, ih. Jadi itu ngilang gini, guys. Nah, kedua itu gini, guys. Yoi. Mong lah, tag-nya dia ya, gak? Mong, Salmong. Yoi, di 3D-in. Yoi. Ya, gue pernah liat deh tulisan-tulisannya Mong. Iya, emang banyak banget, cowok. Di Kalisari tuh banyak banget.
sebagai saksi kita tinggal di Galisari. Gang rumah pokoknya ada di Galisari. Pakai tag. Lu jangan tag. Kita lu. Tag. Halo, sabar. Tanggal dulu. Kenapa tanggal 29? Kenapa? Banyu. Kenapa Banyu? Banyu ulang tahun tanggal 29. Oh, kemarin, kemarin. Ya, mau tulisan lu jadi itu enggak sih? Di turunan yang arah Swadaya. Ada, cowok di mana-mana anjir. Kayak gua pernah lihat deh. Yoi. Udah. Yoi. Tapi dia masih YouTube ya? Enggak, paling masuk apa? Masuk YouTube lah. Jangan. Eh, makasih. Ntar malam belajar throw up sama salmong. Eh, jangan kayak anak kecil ya disuruh tantrum disuruh jangan udah buang kipasnya jangan anak lu ini jangan deh gambar lagi tagging jangan oi ini efeknya guys kalau lu bisa belajar kayak gini efeknya itu efek gini. Dari vandalis ya bukan itu efek dari PKP 18. Boba mulu. YouTube. Masuk YouTube nih. Jadi kayak gitu orang ngantar. Aduh, YouTube gue kayak gitu. Masuk YouTube. Gue malu banget demi Allah gue. Gak mau. Masuk YouTube pokoknya. Biar keren. Sini, Bude. Gak, Gak. BSKD. Lanjutkan. Sigit. Coba throw up Sigit. Throw up Sigit tagging Sigit bisa. Coba tagging. Sigit. Yo, Sigit. Tapi orang-orang tertentu bisa baca Sigit. Gak semua orang bisa baca Sigit. Gokil. Yo, thank you buat kalian semua yang sudah nonton Bolo Series dikit lagi pada free class, tapi kita di dalam aja belajar throw up sama graffiti atau whatever it is. Look at this, I'm looking badass with this, man, bro. See? Keren, gokil. Terima kasih buat kalian semua, para penonton YouTube setia gue, para Pantasmanians. Forget about reality and welcome to my Pantasma. Thank you.